sejarah sudah membuktikan bahwa tahun 45 itu perubahan radikal menjadi republik. Nah sudah, tidak usah dikhawatirkan bahwa kerajaan itu akan timbul kembali. Nah, tapi nyatanya orang-orang yang ikut republik, keluarga kerajaan dan sebagainya, seperti sultan, seperti Nyati Sumo, tidak berani berjuang untuk menegakkan satu kewibawaannya pribadi maupun kewibawaan menurut pandangan sejarah. Saya berkenalan dengan Sri Sunan Pakubono XII, seorang Raja Jawa dari Dinasti Mataram yang bertahta di Keraton Surakarta Hadiningrat Solo. Sejak saat itu, saya dipercaya beliau menjadi teman bicaranya. Banyak yang kami bicarakan, mulai dari hal-hal yang ringan sampai hal-hal yang sangat serius. Kemarin itu yang bintangnya cuma dua-dua. Ini? Ini dua di sini bintang 45. Ini? Itu mau saya kasih umpil laut. Pilotnya 60. Dalam cetakan, wonten dalam betul. Kapan? Ya, dalam hari-hari ini, benjing dalam cetakan. Bisa? Anda dulu
pesan sama saya bahwa nanti sewaktu-waktu bisa lo tuh menjadi pengganti saya sebagai seorang raja, kamu harus hati-hati karena seolah-olah dunia itu gelap. Nah, kegelapan yang bagaimana kita renungkan sendiri karena kita ternyata melampaui beberapa cobaan-cobaan yang diciptakan oleh pemerintah baru adalah pemerintah republik, di mana dari kerajaan menjadi pemerintah republik. Beliau lahir pada masa kejayaan kakeknya Sri Sunan Pakubono X yang masyhur dengan nama kecil Pandoro Raden Mas Suryo Guritno. Sekolahnya namanya Europese Lager School. Nah, itu semacam ya sekolah SD, sekolah dasar. Kewajibannya cuma kalau latihan nari di Suryawijayaan. Suryawijayaan setiap apa itu seminggu dua kali. Kalau tidak salah malam Rebo sama malam Minggu. Waktu bulan ke-10 itu nggak tahu bagaimana kok mesti manggil kita ini, panggil masuk untuk joget. Ya ala kadarnya joget sebisanya wireng ketek itu. Manggilnya mesti jam 12 malam kok. Yang nari saya sama Kusyari Mentaram, si Kamto, Priyombodo, Mas Rindro. Setelah wafatnya Pakubono X, ayahandanya kemudian naik tahta menjadi Sri Sunan Pakubono ke-11. Gelar Gusti kemudian disandangnya sehingga namanya menjadi Raden Mas Gusti Suryo Guritno karena kini sebagai seorang putra raja. Sejak ayahnya naik tahta, dalam usia muda beliau sudah mulai ditempa secara lahir dan batin, dipersiapkan agar suatu saat dapat menggantikan ayahandanya sebagai raja. Kira-kira yang kuat untuk mengganti sebagai seorang raja adalah saya. Makanya mau tidak mau dilatih untuk kurang makan, kurang tidur, berbakti pada Tuhan, mengheningkan cipta setiap malam sampai jam 3, 4. Apa isinya itu harus diisi sendiri. Cuma satu yang harus diingat, bahwa seorang raja itu harus mempunyai kekuatan pribadi yang kokoh. Sinuwun Pakubono XI kemudian wafat setelah bertahta selama 6 tahun. Pada saat jenazah ayahnya diberangkatkan ke makam Imogiri, Raden Mas Gusti Suryo Guritno diangkat menjadi putra mahkota yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo. Setelah masa berkabung usai, beliau diangkat menjadi Sunan ke-12 Dinasti Mataram dalam usia 20 tahun. Bergelar Sahandap Sampian Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono XII dengan kekuasaan yang masih utuh. Dinyatakan utuh itu karena kekuasaan masih lengkap. Bupati Pangong Praja masih lengkap. Polisi
PP, polisi Kasunanan ada, tentara juga ada, tentara sendiri prajurit Keraton. Pengangkatannya sebagai raja diwarnai konflik dalam keluarga yang berdampak terhadap kelangsungan keraton di kemudian hari. Paman-paman kakak saya itu agak-agak terkejut. Pertimbangannya apa? Kok yang dijadikan pengganti adalah seorang putra yang paling muda, umur 20 tahun. Tapi mereka lupa bahwa saya itu seorang putra permaisuri yang masih hidup. Paman-paman itu tidak solidar terhadap saya. Kalau mungkin, menduga kedudukan saya. Namun, situasi politik pada saat itu lebih berpihak kepadanya. Tentara pendudukan Jepang itu masih berbicara. Berbicaranya pemerintah Jepang itu dengan Bung Karno. Sama dengan patih saya adalah Sosro Diningrat. Saya sempat ketemu Bung Karno di Istana Merdeka waktu makan malam dengan Saiko Shikikan, Gubernur Jenderalnya Jepang. Saya tanya sama Bung Karno, kok kenapa kok Bung Karno mendorong, seolah-olah menetujui bahwa saya yang jadi pengganti. Jawabannya Bung Karno adalah harapan masih banyak karena Purboyo masih muda sekali dan dapat menampung dan bertahan dalam kancah kehidupan yang bergejolak. Itu jawaban Bung Karno. Saat setelah negara Republik Indonesia merdeka, Sinuun segera menyatakan kebulatan tekad untuk berada di belakang Republik ini. Saat itulah beliau segera membuat maklumat yang menyatakan bahwa negeri Surakarta berada di dalam negara Republik Indonesia, yang berarti bukan lagi daerah swaparaja, melainkan sebagai daerah istimewa Surakarta, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Sinuun menjadi anggota delegasi dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Ikut meja bundar itu sama Mangkunegoro, tapi ikut sertanya itu diberi satu keputusan khusus bahwa saya itu menjadi seolah-olah menteri negara di dalam pemerintahan Republik. Dengan semangat kebersamaan membangun bangsa, hampir semua apa yang dimiliki keraton diberikan kepada pemerintah Republik. Namun dalam perjalanannya, sejarah tidak secara detail mencatat peristiwa-peristiwa penting yang sebenarnya terjadi. Sejarah seolah mengelabui masyarakat dengan tidak mengungkap fakta-fakta yang berharga bagi peranan penting Keraton Surakarta dalam perjalanan bangsa ini. Sumbangan Keraton Surakarta kepada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang dari yang sepele-sepele, nama-nama yaitu seperti gelas piring kroso, yang penting sampai mobil-mobil lagi, yang lagi lebih penting lagi senjata, ya senjata tajam, ya senjata amunisi kepunyaan prajurit dulu dipinjam, lantas ya uang, sampai kuda. Udah habis dipinjam. Dinyatakan tidak boleh bawa senjata tentara keraton itu. Terus akhirnya diminta
saya kasihkan aja. Tapi pakaiannya tidak, pakaiannya tetap ada. Nah, yang diberikan adalah bedilnya karena tidak boleh menyamai tentara Republik. Hanya karena situasi politik yang saat itu berkembang, dijadikanlah satu alasan yang menyebabkan pembekuan terhadap daerah istimewa. Lebih memberatkannya lagi adalah saat itu juga aset-asetnya diambil alih negara. Daerah istimewa kan punya aset daerah Klaten, daerah Kota, daerah Boyolali, daerah Sragen, daerah Sukoharjo. Yang dibeku itu bukan hanya pemerintahan, tetapi perkebunan-perkebunan milik Keraton Surakarta dan negeri Surakarta, masing-masing 3, jadi 6 perusahaan itu karena dianggap perusahaan vital oleh pemerintah juga diambil alih. Jadi dipegang oleh pusat perkebunan negara. Seperti perusahaan gula Manisarjo, perusahaan tembakau Tegalgondo, perusahaan teh Ngampel, kopi Kembang. Lepasnya terus waktu daerah istimewa Solo di revolusi, daerah istimewa dinyatakan dihapus, lepas, terus di semacam nasionalisasi, terus dikup oleh pemerintah Republik. Sebetulnya malah Yusman taat kepada peraturan undang-undang, malah pemerintah yang memolitisir keraton itu, Keraton Surakarta itu sebetulnya bukan swapraja. Sebetulnya itu daerah istimewa berdasar Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 yang penjelasannya berbunyi daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan asli dihormati dan dijadikan daerah istimewa. Besar kecilnya akan diatur dengan undang-undang. Sinun juga menerima surat keputusan dari pemerintah atau pengakuan kalau Sinunan adalah kepala daerah istimewa Surakarta. Itu pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang saya katakan tadi, paman-paman itu pasif dalam kondisi begitu karena intinya tidak mau kalau Pakubuwono ke-12 itu mempunyai kewibawaan sebagai raja. Ya sudah, tidak apa-apa. Memang mereka tidak tahu politik yang bagaimana harus ditempuh. Dari kita bertengkar di keluarga sendiri, lebih baik kita itu toleransi terhadap suasana, terhadap perjalanan sejarah yang oleh Republik baru itu dilakukan. Saya bertengkar sama pemerintah Republik mesti kalah, tidak punya kekuatan. Ditumpangi lagi keluarga tidak bersatu, sama, jadi lemah. Lebih baik kita aman, jalankan aja apa adanya. Baru datang jadi benar.
Meskipun dengan beban yang sangat berat, Sinuwun terus berjuang dengan caranya sendiri mempertahankan berdirinya Keraton Surakarta tanpa perhatian serius dari pemerintah. Kerajaan ini dianggap siapus. Dan atribut-atribut yang bagaimanapun yang sesuai dengan perasaan atau kepercayaan kerajaan itu tidak akan dan tidak boleh hidup. Makanya tidak ada biaya untuk menyokong atau menegakkan satu tradisi yang walaupun spiritualnya ada sejarahnya, Republik tetap tidak mau. Dengan tanpa sebuah topangan ekonomi dan tanpa ada satu dana yang disumbang oleh pemerintah untuk memelihara keraton, memang bisa dibayangkan sulit sekali untuk maintenance pemeliharaan keraton yang demikian luas. Dan sebuah bangunan tanpa maintenance itu menghadapi risiko kerusakan. Kalau kerusakan fisik tidak apa-apa. Tetapi seringkali untuk bangunan bersejarah seperti keraton, kehancuran fisik itu menimbulkan juga sebuah side effect yang besar pada masalah psikologis dan psikologi masanya. Kesulitan untuk mempertahankan atau mengadakan upacara-upacara ritual yang sudah turun-temurun. Tetapi Sinuwun tetap melakukan itu dengan cara apapun, dengan bantuan siapapun. Apa adanya dimanfaatkan untuk upacara itu. Tapi dengan pengertian bahwa saya tidak mau dan tidak istilahnya tidak berniat untuk menjual aset-aset keraton. Jadi sisa-sisa yang bintang-bintang Pakubuwono ke-10 itu sudah saya let go untuk pacara. Termasuk bintang-bintang itu? Ya, bagian untuk laskar keraton, sebagian untuk keperluan upacara sampai bisa bertahan.
ya tidak ada biaya yang masuk, berarti ya apa boleh buat, apa yang ada yang kita jual, kita lempar untuk menjadi uang untuk membiayai ulang tahun kenaikan tahta, ulang tahun gerbek-gerbek dan sebagainya. Tapi ternyata bisa sampai sekarang bisa agak selamat dari bahaya keruntuhan. Semua itu kalau kita bisa menghargai dan kita bisa narimo apa kita itu sekarang itu adanya begini, ya kita kemungkinan masih bisa berjalan terus. Bagi Sinuwun, walaupun secara fisik keratonnya tidak terawat, namun selama upacara ritual yang diwariskan oleh leluhurnya masih dapat terlaksana, itu berarti keraton masih belum runtuh. Sinuwun sangat perhatian terhadap setiap penyelenggaraan upacara, sehingga beliau selalu memberi perhatian khusus kepada para abdi dalam yang sedang melakukan pekerjaan persiapan upacara. Keraton terbakar waktu itu, masyarakat Solo seolah menuding penghuni keraton tidak menjalankan kewajibannya memelihara keraton dengan baik. Dan tentu saja banyak yang kemudian menafsirkan dengan Sinuwun ini tidak kuat lagi menanggung atau memegang wahyu keraton. Tapi saya pikir persoalannya sederhana tadi. Tidak ada biaya untuk merawat bangunan tua itu yang membutuhkan perawatan. Sehingga akhirnya terbakar. Ada dari anggota masyarakat yang seolah-olah menengok kepada Sinuwun ini dan seolah-olah Sinuwun lah yang bertanggung jawab. Dan ini saya kira tidak fair. Saya tahu persis Sinuwun agak mengalami shock yang berat juga dalam soal ini. Sementara sebagian masyarakat masih mengharap bahwa keraton itu
masih bisa jadi bagian dari orientasi kehidupan mistik mereka. Dan kita lihat bagaimana Soeharto sebagai presiden waktu itu ketika keraton terbakar langsung menunjuk panitia rekonstruksi keraton. Ini membuktikan bahwa di satu pihak ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan keraton itu sebagai legitimasi kekuasaan mereka. Kekuasaan mereka di Jakarta, bukan di Solo. Tetapi di lain pihak, mereka tidak membantu masyarakat Solo dan Sinuwun ini untuk bisa memelihara keraton. Sinuwun ini seperti penjaga kuil tua gitu, yang harus merasakan bebannya, sementara orang lain yang banyak menikmatinya. Kebakaran itu ada satu peringatan pada satu saat itu kemungkinan besar keraton akan roboh. Robohnya itu dari kekuatan spiritual, karena putra-putri dan keluarga itu tidak menginginkan kelangsungan hidup daripada berdirinya seorang raja. Padahal kalau kita ingat sejarah yang dilakukan oleh Penembahan Senopati itu harus berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kedudukan. Bumi tanah Jawa itu kedudukan harus ada seorang raja. Walaupun seorang raja sekecil apapun, itu namanya raja masih harus ada. Perjuangan serta penantiannya yang panjang akhirnya membuahkan hasil, walau sangat terlambat. Pengakuan pemerintah akan sumbangsih Sinuwun dalam perjuangan kemerdekaan baru diberikan 50 tahun kemudian. Atas kesetiaannya kepada negeri Indonesia dan jiwa nasionalisme maupun bantuan-bantuannya pada perjuangan kemerdekaan dalam bentuk uang, kendaraan, senjata, mobil, kuda. Pada 50 tahun yang lalu, yang paling dulu menyatakan setia kepada Republik. Sebetulnya Sri Sunan mulai tahun 1958 sudah menerima bintang jasa, satu bintang gerilya, satu bintang mahajaya, satu bintang perang kemerdekaan satu, perang kemerdekaan kedua, jadi kelas ke satu, kelas kedua, ditandatangani oleh Bung Karno dan Perdana Menteri Insinyur Juanda, tetapi kenyataannya tidak
diberikan kepada Sri Sunan, baru setelah kabinet reformasi ini diterimakan kepada Sri Sunan. Disyuting buat apa lagi? Orang melulu disyuting kayak binatang film. Nanti bisa jadi bintang film betulan. Sinuon jadi merubah tradisi. Ya sebenarnya nggak dirubah. Enggih. Kalau nggak dirubah ya saya nggak bisa keluar dari rumah. Keluar dari rumah mesti dipayungi. Rasain aku menir. Weg naar de hoofdstad. Kalau saya melihat sikap beliau yang low profile, yang sering malah jalan-jalan di luar keraton sebagai orang biasa, ya seneng tinggalnya di hotel sebagai layaknya orang biasa, dan jarang berada di keraton sendiri, tidak terus-menerus di keraton, saya kira itu wajar sekali, dan menurut saya itu sebuah gaya yang sebenarnya malah cocok. Banyak orang kepengennya beliau itu terus ditinggal di keraton, tapi menurut saya ya malah justru ini membantu terciptanya sebuah transisi kesadaran bahwa keraton itu hanya merupakan salah satu dari dinamik masyarakat yang sudah pluralistis ini. Itu menarik, dan saya kira di sini saya malah menghargai Sinuon itu dengan low profile-nya. Itu kelihatannya malah pas dengan perubahan-perubahan yang ada gitu. Sinuon sendiri menanamkan kepada saya selalu ngendika, kita harus bisa melestarikan aturan-aturan yang sudah ada di dalam keraton. Otomatis ya kadang-kadang saya juga bertanya, loh kok Sinuon sekarang nggak tinggal di keraton? Bagi saya ya, mana yang terbaik menurut beliau, apa yang istilahnya menjadikan beliau lebih enjoy, itu yang harus beliau lakukan. Karena bagi kita yang terpenting adalah bagaimana agar spirit untuk menjaga kelestarian keraton itu tetap membara di hati beliau, dan jangan kemudian itu termatikan hanya karena beliau didorong untuk istilahnya lebih banyak tinggal di keraton. Lihat gayanya yang santai itu malah menurut saya lebih simpatik gitu. Tidak perlu kita romantis, wah ini raja harus seperti zaman dulu. Ya memang sudah berubah. Jadi malah mungkin kebesaran dalam tanda petik, kalau dia kita mau menghormati beliau itu karena kemampuan dia untuk menangkap, mungkin secara instinktif, mungkin tanpa sebuah kesadaran yang sungguh, untuk menjalani posisi raja ini dengan cara yang sangat sama sekali berbeda. Boleh.
sekali. Tuhan masih membutuhkan hidup saya atau melanjutkan hidup saya sebagai Sinuwun. Kira-kira masih berlaku apa tidak? Apa kira-kira sudah sampai titik terakhir saya? Siapa saya sudah? Apa yang terjadi, itulah kehendak Tuhan.